Pada Idul Adha lalu, PAC LDI Kelapa Gading Timur melaksanakan kurban dengan menyembelih 8 ekor sapi dan 5 ekor kambing pada Kamis 29 Juni 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Majelis Taklim Miftahul Jannah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada kesempatan itu, pengurus PAC LDI Kelapa Gading Timur berbagi daging kurban sebanyak 250 paket kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan menguatkan silaturahim antar warga. Saya ajak berkorban itu karena korban itu sebagai tameng api neraka, juga berlomba. Siapa yang bisa melaksanakan korban berarti itu ada jaminan untuk tidak terkena api neraka. Terlaksananya penyembelihan hewan kurban tersebut merupakan salah satu wujud ketakwaan warga LDI Kelapa Gading Timur dalam beribadah kurban.